Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya ingin mereview motor saya sendiri. Ini Vixen. Vixen All 2010. Tak kasih fairing Ninja RR. Bodi belakang pakai punya CBR 150 yang LED ya, guys. Kita awali dari depan dulu ya guys. Ini karbonan, pakai prodi LED prodinya ini. Karbon celup ya guys, bukan stiker ini. Ini stiker. Rencana Tuhan pasti akan indah. Dari bawah dulu ya. Ini palek Yoko, mereknya Yoko. Rucinya mereknya Wilwood. Tak pelintir ini, alhamdulillah kuat. Bottom punya Satria. Asnya, stick asnya juga punya Satria, AS26 itu, yang Blue Moon. Terus ini cover radiator. Ini cover radiator customan ya, hampir mirip sama yang Brembo ini. Kita kasih pipa radiator ini. Bahannya stainless. Ini tempat tempat pembuangan radiator keluar masuk. Stainless juga ya guys. Ya ginilah keadaannya. Master rem Brembo, tapi enggak tak aktifin ini. Soalnya enggak ada piringan depan sama ininya, kaliper juga enggak ada. Brembo ini catnya ya ginilah, agak kurang rapi. Blok mesin ya, blok mesin tak ukir nih, lihat yang jelas tak ukir sama tak krom. Ya ginilah kondisinya. Ini velocity udah tak karbu ini. Udah hendak injeksi lagi. Enggak kelihatan ya, guys. Nah, itu. Nih karbunya. Nih. Nah, ini. Karbu PE28. Biar larinya mantap, guys. Knalpot full stainless. Bayaran cacing Blue Moon. Underbun merek VNT. Maaf, underbun merek DKT ya guys. Ini ada tulisannya ini DKT. Aramnya customan ini. Bukan Bebro ini. Customan tak cat seperti menyerupai Bebro. Soalnya kalau Bebro kan rawan patah. Jadi ini bahannya besi. Tromol belakang punya Jupiter. Jupiter kecil. Tak cuak-cuak ini biar lubang-lubang. Sama pelek belakang juga merek Yoko. Uji Wilwood tak blender nih. Bodi belakang CB150R LED. Tak cat juga. Ininya juga bodi kasarnya juga tak karbon celup. Cintai aku dan hobiku ya guys. Ginilah keadaannya. Joknya ini plat tipis atos ya guys, di pantat itu agak-agak nggak enak, tapi gimana lagi lah, karang suka. Ini keadaannya. Pantatnya lancip biar seksi ya guys. Ini pakai selebor Ninja RR juga, soalnya biar seksi. Kalau seksi kan enak dilihat. Nalpot muter-muter nggak jelas ini. Nih nalpot muter-muter nggak jelas ini.
sama stainless, bahannya stainless merek KAU. Ini sengaja tak balik ya guys, biar sedikit gitu rasanya. Sengaja ini tak balik, bukannya kebalik, sengaja tak balik ya. Power step pakai punya Satria FU, yang orinya dipotong. Ini tak las lagi, tapi agak-agak rapi ini. Agak rapi. Underbun tadi udah, rantai merek Wildwood ya guys. Ini cuma fantasi nih. Ini cuma fantasi. Bukan, enggak ada fungsinya aslinya, tapi cuma fantasi doang. Cover rangka ini pemikiran sendiri nih. Modelnya gini. Cuma ini tutup cover rantai, tutup gear. Mereknya AND. Sama ini blok mesin juga tak chrome. Dan ini udah ini keadaannya, posisi. Terima kasih ya guys karena sudah melihat. Jangan lupa subscribe. Subscribe, enggak tahu apa namanya. Subscribe. Yang penting subscribe ya guys. Terima kasih.